Inilah kantor Kepala Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, mengalami kerusakan berat akibat gempa yang terjadi hari ini, mengakibatkan dinding kantor Kepala Desa Hutauruk berantakan dan hancur. Kantor Kepala Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, rusak akibat gempa. Dinding-dinding kantor kan Kepala Desa Hutauruk mengalami kerusakan berat. Inilah kondisi rumah penduduk berantakan akibat gempa yang terjadi cukup kuat, mengakibatkan barang-barang kantor Kepala Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon juga mengalami kerusakan berat akibat gempa yang cukup kuat. Kondisi dinding retak dan lantai. Kondisi Tarutung saat ini yang sedang terjadi gempa 10 menit yang lalu dan lumayan sangat kuat. Arus listrik total mati. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan. Semoga Tuhan memberkati. Doakan kawan-kawan. Ya Tuhan, penginapan kami. Oh my God. Oh my God. Marlo kan. Udah hancur.